Assalamualaikum teman-teman. Nama Oh iya, kamu masih ingat enggak nama aku Rahmi, nama temannya Rahmi Besti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oh iya teman-teman, saya hari ini, pagi ini saya mau beberes rumah. Terus saya mau nyuci sendal. Kalau kelihatannya bersih, enak, kelihatannya dipakainya juga enak. Kalau kotor mah enggak enak dipakai juga, enggak enak dilihat. Tuh, saya mau bantunya. Nah, sabunnya ada di belum beli, tadi lupa. Biar bersih kakinya, jangan asal-asalan, jangan malas-malasan, bantuin. Terus saya udah beres rumah, habis cuci sendal, dijemur, udah rapi rumah, saya mau mandi, mau berangkat ke warung. Teman-teman saya berusaha, saya kan mau warung juga. Oh iya teman-teman, cara nikat sendal yang benar, yang rapi agar tidak kotor, biar kumannya hilang gitu. Ntar nih liatin, ntar rapi lah. Itu sendal mama aku udah kotor, aku cuci sekalian. Jangan sendal kita doang cuci, sendal orang tua kita juga dicuci. Tuh kan bersih sendal aku. Terus bantuin mama kamu, teman-teman, jangan males-males bantuin orang tua. Kasihan orang tua, takutnya capek. Dadah. Oh iya teman-teman, saya tadi udah nyuci sendal, sekarang saya nyapu agar keramiknya tidak lengket, dienaknya diinjaknya enak, licin, biar kelihatan orang bersih, jangan kelihatan orang kotor. Malu kalau rumahnya nggak bersih. Malu nggak kamu teman-teman kalau rumahnya kotor? Kalau aku sih malu. Terus aku mah kadangnya setiap hari bantuin di rumah sama sendiri aja, bantuin mama di rumah, tapi kadang dia capek. Bersih. Oh iya teman-teman, sudah dulu ya beres-beresnya, saya mau mandi.